subscribe abang dalam. Saya tak. Siapa suruh masuk? Siapa suruh masuk? Semua jumpa lagi dalam chapter ketiga. Selepas membuat rekaman dekat Banglo Amulet Tanjung Rambutan dekat Adi Cemor sana, saya terus bergerak keesokan harinya dan saya naik semula ke sebuah perkampungan yang dinamakan Kampung Bank, yang mana kalau ikut dekat maps tu ada tertulis Mini Amazon . Hamamandari. Jadi saya terus ke sana untuk singgah sebentar sebelum saya ke satu lagi lokasi. Sekarang saya berada di Kampung Peng, Lenggong, Perak. Sekarang dekat sini, orang kata hutan Amazon Mini dekat Kampung Peng ni. Kalau tengok dekat sana, banyak kaki-kaki pancing, dia naik boat. Tapi sekarang saya kesutukan masa untuk pergi ke satu lokasi, PLKN, PLKN Leisure River, yang mana telah ditutup disebabkan masalah kewangan pada tahun 2012. Jadi sekarang kita nak tengok keadaan begini pada waktu petang, insyaAllah pada waktu malam. So ini rasanya penjelajahan yang terakhir sebelum saya bergerak ke Johor, ataupun lepas ni kalau saya bergerak ada lagi lokasi yang saya terjumpa yang telah terbiar dan tinggalkan, saya mungkin akan singgah. Alright. Jadi selepas singgah sebentar dekat situ, saya terus pergi ke satu lokasi di South Bukit Jenalik, yang mana pada tahun 2000 dulu kita telah digemparkan dengan Al-Ma'unah yang telah melancarkan serangan ke atas Agong pada masa tersebut. Okey, sekarang dah berada depan PLKN Desa Rimba. So ini adalah entrance depan. Tapi selepas saya sampai di sini, saya search dalam artikel berita mengatakan lokasi persembunyian mereka adalah di Kampung Jenalik yang tidak jauh dari sini, yang terletak bersebelahan dengan Kampung Ngor. Dan PLKN ini terletak di Kampung Cangkat Duku dengan jarak hampir 3 km ke Kampung Jenalik. Mungkin semasa saya bertanya kepada orang sekitar, mereka juga tidak pasti lokasi sebenar atau mereka bukanlah penduduk sekitar di sini yang menunjukkan arah kepada saya. Tetapi tidak mengapa, saya teruskan rakaman mana yang mampu. Saya teringat dulu masa vlog dekat tanah perkuburan Sungai Kantan di Kajang dulu. Berbual dengan penjaga tanah perkuburan tersebut, beliau ada menceritakan tentang Al-Ma'unah ini. Itu membuatkan saya teringin untuk pergi melihat sendiri Bukit Jenalik ini. Tapi saya tak naik dekat atas lah sebab tak tahu exactly kat mana kawasan tersebut, dan saya hanya boleh melihat dari kawasan PLKN ini sahaja. Seperti yang saya maklumkan tadi, lokasi sebenar terletak 3 km daripada PLKN ini, dan saya hanya fokuskan pada eksplorasi di kawasan ini sahaja. Sudut perjumpaan. Ini adalah sudut perjumpaan. Angin sangat kuat lah. Sangat hujan. Menariknya, menarik minat saya ke sini adalah belakang di gunung memang cantik pemandangan. So, ini adalah ruang perjumpaan.
tak tahulah, perjumpaan keluarga ke, aktiviti ke, tak pasti. Terlalu kuat sini. Angin tu, angin. Kejap lagi tengok. So ni adalah gambar. Store harta modal inventory. Kasut kelas wanita. Tempat ni besar. Saya akan cubalah untuk pergi ke tempat ke semua sekali, ke semua lokasi. InsyaAllah. Pejabat Pentadbiran. Bunyi-bunyi itu adalah bunyi-bunyi pintu yang ditolak oleh angin. Pelajaran. Jadi seperti biasa, mana-mana yang tahu
pernah berada kat sini, pengalaman kisah yang lalu, tak kira lah pengalaman manis ke, pengalaman pahit ke, suka duka, seram, mistik, boleh kongsikan di ruangan komen. Saya ucapkan terima kasih. Stok perubatan dan peralatan. Nadia, dia jantung. Mungkin ini adalah bilik perubatan lah. Bukan mungkin. Kalau sakit boleh datang sini. Hadiah pertama, RM2,000 sahaja. Datang sini, dapat hadiah pertama, RM2,000 sahaja. Alhamdulillah. Buat Wirawati. Pejabat pentadbiran dan juga perubatan. So, lokasi seterusnya. Nak hujan, janganlah hujan, janganlah hujan. Kurangan jawab. Jauh lagi ya, tempat dia. Angin. Ini mungkin tempat, tak tahu lah, tempat latihan ke, tempat barisan ke, tidak pasti. So, ada astakar dekat sana. Itu tak tahu bilik apa, pengawal ke apa. Okey, ini bangunan apa pula? Okey, emergency assembly point. Sini. Okey, belah sini. So, macam ada dengar orang menembak binatang. Tembak babi ke tak pasti. So, ini tak pasti apa. Agak putus sikit dekat sini. File-file pentadbiran. Thank you.
bubur lambuk pengingkat kasih majlis berbuka puasa sempena bulan Ramadan Al Mubarak. Tarikh 17 Jun 2017. 2017. Bersama anjuran bersama desa Kem Desa Rimba. Sunroof. Belah sana tu dah hujan lebat dah. Ada peminatan kat dalam ni punya. Jadi ketika membuat eksplorasi itu sampai bahagian hujung tu, saya melihat ada beberapa orang sedang membuat kerja-kerja macam ada kerja-kerja peminatan lah dekat kawasan PLKN yang bahagian dalam tu. Ke atap ni dibuka. Ada orang repair ya. Saya eksplori bahagian dalam saja. Nampak ada renovasi dekat sini. Mungkin diorang nak baik pulih semua tempat ni. Alhamdulillah. Jadi saya mengambil keputusan untuk hanya membuat rakaman petang saja kerana tidak mahu mengganggu orang-orang yang sedang membuat kerja di sana. Disebabkan tak boleh membuat eksplorasi, saya terus ke Gopeng, Perak, yang mana di sana terdapat banyak tempat penginapan. Semasa dalam perjalanan tu, saya pun Google tempat penginapan yang mana saya boleh menginap disebabkan terlalu penat memandu. Dan saya terlihat satu resort yang sangat cantik, dan saya berhenti dekat kawasan tersebut. Dan bila sampai dekat kawasan tersebut, saya lihat kawasan tu telah ditutup. Ada signage tutup dekat pintu pagar tu dan keadaan seperti tidak terurus. Dan saya meronda sebentar dekat kawasan sekitar. Di bahagian belakang saya lihat banyak pokok-pokok tumbang, bangunan chalet dah tak terjaga, rumput-rumput lalang semua dah naik, pagar pun dah roboh. Timbul satu tanda tanya lah dalam fikiran apa yang telah terjadi dekat resort ni. Saya call nombor telefon di bahagian pagar, tak dapat. Dan bila saya lihat dekat kawasan belakang tu, ada laluan masuk sebab saya cuba telefon pun tak dapat, jadi saya pun masuk. Thank you.
Dan teruskan perjalanan ke Gopeng di kawasan Gua Tumpurung, lokasi kecap yang telah hilang dan tidak dijumpai sehingga sekarang, yang mana terdapat sebuah chalet tinggal yang pada satu ketika dahulu menempatkan pengkarya-pengkarya daripada lokal ataupun antarabangsa. Tak kira lah pengkarya dari segi penulis, penulis buku, pemuzik, pembuat filem dan apa saja karya, kampung ini adalah tempat mereka berkumpul dan berkongsi idea. Bila sampai ke sini, tempat ini kelihatan usang dan terbiar. Jadi kalau lihat pada gambar-gambar lama, kampung karyawan ini sangat cantik. Sangat cantik. Di antara rumah-rumah yang telah terbiar. Ada gazebo untuk berehat, mencari idea. Jom kita pergi satu ke satu kawasan di sini. Dulu tasik ni mungkin dulu cantik. Bila masuk ni, saya lihat kalau masa dulu dalam gambar memang agak cantik lah. Dan suasana dia agak nyaman. Apatah lagi berlatar belakangkan Gua Tumpurung eh. Memang indah pemandangan dia, selesa. Jadi saya pun membuat rondaan di sekitar kawasan. Nak hujan. Dan bila sampai dekat satu chalet ni, setiap chalet ni saya lihat macam ada nama tau. Jadi bila sampai dekat satu chalet ni, bila naik tangga tu, saya agak curiga sikit dekat depan pintu tu, seperti banyak rumput-rumput kering berkumpul dekat situ. Sepanjang eksplorasi saya selama ni, tak pernah lagi lah saya jumpa kawasan depan pintu chalet terkumpul daun-daun kering. Jadi kat situ saya dah mula curiga. Jadi bersangka baik, saya pun terus melangkah ingin membuka pintu. Kebiasaannya lah resort-resort yang telah ditinggalkan terbiar ni, biasanya pintunya boleh dibuka. Jadi bila melangkah nak naik ke tangga tu, itulah dia geng. Biasa saya pakai boot, ini saya pakai hiking, kasut. Hari tu dah tergolek. Hari ni cacak-cacak pula. Lah, baca bismillah yang kali. Paku kerat. Sah, memang perangkap. Awal-awal dapat hadiah. Rasa macam satu perangkap. Macam rasa satu perangkap sebab kayu ni dia begini, dia begini. Kemudian ada daun tutup. Ada daun tutup macam ni tadi. Oh, memang tak perasan lah. Track. Ayuh. Dia sebab terkena sikit je buku jari kaki. Rasa pelik eh. Boleh tembus. Masa tu memang agak sakit juga. Masih baik dia tak tembus dekat tapak kaki ya. Dia terkena dekat tepi jari saja. Dia tembus dekat kasut tu. Saya lihat lebih kurang dalam satu baris tu dah ada 4 paku eh, belah kiri dan juga belah kanan. Saya tertanya-tanya juga siapa yang pasang perangkap ni. Tapi tak apalah, saya teruskan eksplorasi ke kawasan yang seterusnya.
pintu rumah yang ini terkunci. Belakang tu adalah gua tempurung. Assalamualaikum. Kunci. Inilah pula suara Aisyah. Ada lubang. So ini ada beberapa lagi rumah ataupun syilih. Tak pasti ya ini apa, dewan ke surau ke. Mungkin ini tempat mereka berkumpul. Oh, guruh dah semakin berbunyi tak berhenti. Ini kita jadikan hujan. Ini tak pasti apa. Banyak lagi bangunan dalam ni. Mesti cantik depan ni dulu. Tenang, selesa berkarya. Saya amat mengagumi pengkarya-pengkarya tempatan sebab idea tu sangat mahal . Tidak boleh dibeli hanya dengan berfikir. Ratnawati Jamil MP
MGPK. Adakah rumah-rumah ni mewakili nama-nama pengkarya ataupun persatuan? So, ni MGPK. Tak pasti. So, kita hanya review buat saja. Satu gazebo. Ini tak pasti. Rumah ke apa? Bahagian depan. So, saya takkan buka bagian depan ni. So, itu adalah gambar Pak Malim, arwah Pak Malim Al-Fatihah. Saya nak rumah lagi. So, dekat belakang sini pun ada lagi beberapa buah rumah. Kita lihat apa nama rumah-rumah tersebut. Kalau nak gambar malam, lighting dengan bunyi hutan pada waktu malam, memang sangat senang. Ini apa pula nama? Ukiran dia semua itu ukiran tradisional. So, tempat-tempat mungkin tempat berkongsi idea, berbincang. Burhanuddin Al-Helmi. Okay. Jadi kami akan tiba kat sini. Berkunci. Kita pusing-pusing je lah. Lihat kalau ada buah lebih cantik. Ini ada butter ni, style macam British lama eh. Ini dewan redang. Dewan redang. Dimaklumkan kawasan ni seluas 8 hektar dengan kos pembelanjaan RM4 juta. Ini mana si kena? So dekat sana ada tempat barbecue. Dan ini pula adalah Bustamam. Suhaimi Haji Muhammad. So kita walk around saja ke tempat ni.
keadaan terkini, rumah dia tidaklah usang, kayu dia sangat kuat, cuma tangga-tangga je lah. Melainkan kawasan hanya ditumbuhi semak sahaja. Di sana ada Writer's Coffee House. Kitchen. So, kali ini hati-hati. Tak kaya dia. Tengok. Kalau tengok, dah reput. Bismillah. Toilet. So, ambilkan semua rumah atau bersilih. Kita dah pusing. So ini mungkin tempat persembahan, penyampaian persembahan teater. Dulu saya pernah join teater, persembahan teater dulu sekejap. Kena latihan vokal apa semua dulu lah dulu. So kenangan lah. So ini adalah Writer's Coffee by Malem Ghazali PK, yang dikenali ramai oleh pengkarya-pengkarya tempatan dan luar negara. Dan di sini juga bukan hanya ditempatkan, dikumpulkan pengkarya-pengkarya dalam tempatan tapi juga antarabangsa. Malim nama. Allah nama Malim nama. Banyak gambar-gambar lah kat sini. Dan dirasmikan oleh Menteri Besar Perak pada masa lalu. Kampung Karyawan Malim, 4 Mac 2017 bersama 5 Jabatan Lelah Akhir 1478 Hijrah, dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Besar Perak Darul Rizwan. So ini adalah anugerah yang dimenangi oleh arwah Muhammad Ghazali, Pak Malim, anugerah Tokoh Seni Budaya Negeri 2016 Perak. Boleh lihat kat sini, atas tu labu sayung. So inilah resepsionis ataupun pejabat. So kita ke bangunan seterusnya. So petang ni saya suka santai je lah, melihat keadaan terkini Kampung Karyawan Malim. Ada jalan keluar ni. Ada satu ke jalan, rasa macam bukan. Ada nama. Kali ni tak ada nama.
It's okay. Kat kawasan dalam ni ada anjing. Ada anjing yang jaga mungkin, ataupun stray dog yang menumpang kat kawasan sini. Kedai mencit, beli barang keperluan. Negeri Perak ni banyak juga tempat yang telah ditinggalkan atau biar. Banyak juga. Dan kebanyakan bangunan kat sini semuanya berkunci. Hanya ada satu saja bangunan yang tidak berkunci. Berdekatan dengan jalan raya. Ini kalau ada tempat semayang Anis Rau. Sana mungkin tandas. Okey, saya agak satu perkara. Kebanyakan rumah kat sini semua berkunci. Mungkin milik seseorang. Tapi ini adalah rumah Allah. Terlihat berkunci atau tidak. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Tidak berkunci. So saya tak bawa torchlight ni. So dekat sini ada karpet. Ada sejadah. Oh, mungkin ada bawa torchlight kecil ke apa kan. So sebab ada bateri conanet ni, emergency. Okay. So dekat sini ada sejadah ada karpet bersih. Surau salah satu perkara yang sangat penting. Jadi itulah dia rumah Allah yang sentiasa terbuka untuk semua umat Islam. Dan saya lihat dekat kawasan dalam surau ni, walaupun dah terbiar, surau ni dia agak bersih dekat bahagian dalam, terjagalah. Okey, jadi itu sahaja. Santai, explore. Ada waktu petang sebab dah nak hujan lah. Dah nak hujan, hujan lebat sebelum kamera rosak. Kita berlaidah. Jadi dekat depan tadi, dekat writer's copy, nampak seperti ada tempat macam tempat minum lah. Masih lagi ada peralatan yang mungkin masih berjaga. Tapi tidak ada kelihatan orang yang menjaga kat sini. Duduk biar. Saya pun tak pasti nak membuat eksplorasi malam ke tidak ada kat sini. Bila kita berkarya ni, lama-lama akan upgrade diri kita lah. Skill-skill, belajar daripada orang yang lebih tahu, yang lebih mahir. Selepas selesai melakukan eksplorasi pada waktu petang, saya pun terus keluar dan saya akan kembali semula ke resort ini pada keesokan harinya untuk mencari ataupun bertemu
dengan sesiapa saja yang berada dekat dalam kawasan resort ni ataupun siapa yang memasang perangkap dekat kawasan chalet ni. Dan pada keesokannya bila saya datang, saya lihat ada seorang lelaki ya, rambut panjang, lebih kurang macam rock-rock macam itu. Mungkin dia yang menjaga kawasan resort ni. Jadi selepas memberi salam dan menyapa abang ni, berbual-buallah sekejap dan beliau menjemput saya masuk ke dalam resort ni. Dan banyaklah kisah-kisah sejarah yang diceritakan. Rumah pertama kaki dah kena baku. Oh? Ada trap abang dalam. Saya letak. Siapa suruh masuk? Sampai belakang semua saya pasang. Pagar semua saya pasang trap. Memang terbaik bang. Dulu memang sangat cantik tempat ni. Selepas COVID memang memberi impact lah pada banyak resort kat Malaysia ni. Salah satunya Kampung Karyawan Malim ni. Dan sekarang ni, dia masih lagi kondisi yang baik. Anda boleh lihat pada drone. Bangunan sangat cantik. Kawasan cuma nak naik pokok sikit. Sekarang saya bersama dengan Fizat, Leader Jis, yang menjaga tempat ni. So sekarang ni saya ucapkan terima kasih kepada abang kerana memberikan saya karya arwah Pak Malim yang dikenali di Malaysia dan juga antarabangsa, seorang sastrawan yang disegani. Jadi saya datang sini sebab saya kagum dengan para-para pengkarya yang datang ke sini berkongsi idea. Bermacam-macam lah pengkarya, novel, puisi, ada juga pengarah filem seperti Mawi, Suhaimi Baba dan juga Nyo Hasim yang pernah datang ke sini. Dan juga Raja Muda bang, Raja Muda Berak datang ke sini. Sebuah memoir di sudut hati, di sudut duniaku. Jadi tujuan saya ke sini adalah sebab saya juga berkarya kecil-kecilan. Bila datang ke sini kita ni ada rasa macam semangat. Abang pun seorang artis seni, pelukis, penulis yang mana dikenali di luar negara dan juga di dalam Malaysia. Ini adalah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, sahabat kepada arwah Pak Malim. Ini adalah arwah Pak Malim, pengasas kepada Kampung Karyawan ni. Tapi amat sayang sekali, hasrat beliau untuk memajukan lagi Kampung Karyawan ni tidak tercapai. Dan dalam buku ni, saya ada terbaca satu halaman yang mengatakan ada terjadinya satu tragedi pada masa dulu. Saya ada terperasan rumah ni di tepi jalan yang agak usang. Dan bila saya baca apa yang dituliskan oleh arwah Pak Malim ni, beliau telah pernah menyewa di salah sebuah rumah ni. Jadi saya bacakan sedikit. Satu tragedi berlaku di sebuah rumah sewa tersebut. Penyewanya menggantung diri bersama-sama seekor kucingnya. Jadi masa meronda-ronda dia tu, saya memang agak ada perasaan rumah tinggal ni di tepi jalan. Tak sangka ada dimasukkan dalam buku ni. Jadi amat menarik ya. Sekejap lagi saya bawa anda pusing-pusing keadaan sekeliling kawasan Kampung Karyawan Malim ini. Nanti dia lari. Okey. Dua ekor. Ekor dah kena sindir dengan langgar lah. Mudah yang punya. Pergi terus. Ini ambil pilih. Lampu dah sini. Datang balik lampu. Mesti terang. Lawa besar. Muzet. Saya mungkin bila air bersambung dengan bila air sebelah. Dia ada belakang ni ada sungai kecil ataupun tasik lah. Tandas. Tanah pun dia macam hutan. Oh, ni tandas? Ha. Dah naik pokok lah semua.
dapur. Oh, ni dapur. Kitchen. Yang ni bang? Ini tempat makan. Oh, tempat makan. Tempat kita ada kitchen ni. Tempat makan. Oh, ada sungai. Ada dekat sungai tu. Sungai kecil. Ini kalau korek kasi bersih. Betul, kasi korek kasi bersih. Kasi dalam kan. Bersih je ni air. Kecil ni jadi paya kecil. Hmm. Jadi korek jadi sungai. Betul. Air bukit ni. Hmm. Sejuk je bang. Betul. Dulu tempat ni bersih ni. Ada batu-batu, ada tempat shower ni. Ha, asyik ada tangga ni. Ada tangga semua. Untuk melipat ke bawah ni. Ini ini buat camping. Oh, ni ruang kemping. Kursi ni dulu, tak ada macam ni. Kursi tu, kepupuk ni. Tapi kalau diorang nak take over untuk kos pembersihan tu, setakat potong ni je lah. Bangunan kuat lagi. Kayu cengal apa semua. Campur. Kursi ni dulu. Kursi ni. Tak ada ni, tak ada ni. Bukan-bukan dah asyik dah. Mana bang? Kita tahu nah. Abang ni sebab dia tidur dapur sini kitchen ni. Masak tak sini. Beri bang tanya MPGK ni stand untuk apa bang? Ha? Ah, ni nama dia. Nama trademark dia. Oh, nama trademark dia. Ha, MPGK ni. Ada nama MPGK ni, MPGK ni ada lah di di mana nama-nama nama pena lah, nama pena. Kalau saya pun nama pena dia kadang nama lain. Nama pena ada lain. Setiap penulis dia ada trademark sendiri. Ada nama tu. Jadi semasa di akhir perbualan dengan Abang Izzat ni, Saiful Izzat, tak silap saya, di akhir perbualan kami, beliau telah kongsikan sedikit kisah yang pernah menggemparkan kita rakyat Malaysia dalam beberapa tahun yang lepas tentang kehilangan saudara acap kita yang masih tidak ditemui sehingga hari ini. Jadi kita dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Abang Izzat tentang saudara acap ni. Tentang saudara acap kita yang mana telah hilang dekat Gua Tumpurung dan dia pernah pendaftaran kat sini. Pendaftaran. Buat pendaftaran dekat sini. Pendaftaran kat sini. Besok tu baru orang start benda dekat Gua Tumpurung. Ada yang bermalam kat sini, ada bermalam kat luar lah. Besok tu baru orang start dekat Gua Tumpurung. Mana yang bomba apa semua? Bomba tu lepas kejadian hilang. Penuh lah sini? Penuh sini. Semua bomba, askar dengan senapap, dengan komando, dengan K9 semua sini. Berapa lama bang kat sini? 2 minggu. Jadi sampai sekarang masih tak dengar cerita lagi bang? Sekarang tak dengar. Macam-macam dengar orang kampung semua. Orang yang selalu hiking, berpengalaman dah lama kan. Pendapat abang lah pribadi tentang acap ni. Acap ni, apa yang saya tahu sini, sejarah dia lepas dia hilang. Dengan family dia turun, naik atas, semua cari dia. Mak dia 3-4 pagi, cari dia, pagi dia. Kalau dari situ saya tengok, acap dah masuk ke alam lain. Ke alam lain kan? Ha, bagi saya lah. Nari sebagai ibu. Ah, nari sebagai ibu. Ha, mesti dia dapat tahu anak dia kat mana. Betul. Ha, takkan suka-suka ni atas 3-4 pagi panggil acap, acap, acap. Dari situ saya tengok. Bukan kita nak percaya tak percaya benda ni. Walau Allah macam-macam kan. Macam Gua Tumpurung ni pun banyak dia punya. Sini tempat macam-macam ada. Kampung. Kampung dia. Betapa. Daluan dia. Mana berapa kali dah bang hiking atas? Sini ada 5 kali. Ya. 5 kali dah? 5 kali dah. Macam Abang Hiking biasa berkumpulan ataupun Abang sendirian? Berkumpulan. Berkumpulan lah. Sendirian memang. Bukan setakat acap seorang dia hilang sini bang kan? Pernah ada sekali hilang. Ada dulu juga? Dulu lah. Ha, dulu lah. Seorang orang kampung lah hilang lah. Orang kampung? Ha, tapi sampai sekarang tak jumpa. Lelaki juga? Lelaki juga. Tapi orang kampung cakap tak tahulah betul tak betul. Orang tu dia ada balik saya sekali lah. Ada balik saya sekali? Ha. Macam-macam apa dilepaskan sekejap? Yeah. Abang, eh? Ha. Itu orang kampung yang cakap lah. Tahu lah tu memang tempat orang lalu. Boleh hilang kan? Tempat tu bukan dia hilang tempat dalam hutan je masuk sesat tak ada. Tempat tu dia lari tu memang tempat orang hiking. Yelah. Ha, dia lari tu memang tempat orang hiking. Thank you.
Jadi kali ini amat menarik bagi saya daripada chapter 1 sehingga 3. Kalau lihat daripada chapter pertama sehingga chapter ketiga, apa persamaan yang berlaku di setiap lokasi yang saya singgah. Pada chapter 1 itu hari, saya ada katakan, namun ada misteri di sebalik keindahan yang masih tersimpan dan tidak terungkap. Vlog kali ini membawa saya melangkah untuk menjejaki 3 buah cerita, 3 lokasi dalam 3 episod yang berkait rapat. Ikuti saya sehingga episod akhir, apa yang berlaku serta clue-clue misteri yang berkait. Selepas berbual dengan Mr. Govin, saya pun terus beransur ke negeri seterusnya yang mungkin akan memberikan satu pengalaman yang baru. Yang pertama, kawasan yang saya singgah ni kalau lihat semuanya berada berdekatan dengan kaki bukit. Keduanya, persamaan antara chapter pertama dan chapter ketiga. Kalau siapa ikut daripada awal, yang mana chapter pertama, kehilangan Jim Thompson, agen CIA daripada Amerika Syarikat yang tidak ditemui sehingga hari ini. Mengisahkan tentang Jim Thompson. Dan dalam chapter ketiga, persamaan yang mana kehilangan saudara Acap. Acap dah masuk ke alam lain. Ke alam lain kan? Ha, bagi saya lah. Nari sebagai ibu. Nari sebagai ibu. Mesti dia tahu anak dia kat mana. Yang ketiga, pada chapter kedua, saya telah tercedera di banglo amulet Tanjung Rambutan. Dan chapter ketiga juga tercedera dengan perangkap paku. Itulah dia, geng. Dan kemudian persamaan di Bangul Amulet, saya telah menjumpai sebuah buku. Buku ni saya bawa balik nak baca apa isi kandungan. Okay, ada cerita dekat dalam ni, Tuhan kanak-kanak. Dan dalam chapter ketiga, saya telah dihadiahkan sebuah buku daripada tempat yang telah terbiar juga. Seterusnya, persamaan ni adalah di Balai Shile. Saya telah menginap di sebuah penginapan penginapan yang dahulunya adalah sebuah sekolah. Semalam dan amat mengejutkan bila artikel mengatakan bahawa Shelley yang saya duduk adalah bekas sekolah paling terawal dekat Cameron Highland, sekolah Tangling daripada tahun 1930. Kalau kita lihat dekat chapter kedua, juga berkaitan dengan budak sekolah. Adalah buku yang saya ambil daripada banglo tersebut yang mungkin bagi saya ada sesuatu yang menarik. Seterusnya, persamaan yang lain adalah dalam chapter pertama, saya telah memasuki sebuah church ataupun gereja untuk mencari maklumat. I was told he was here. Di Banglo Amulet, chapter kedua, saya telah pergi ke ward dan tokong. Dan chapter ketiga yang mempunyai sebuah surau. Surau salah satu perkara yang sangat penting. Persamaan selain itu, daripada chapter pertama, saya banyak bekerjasama dengan orang India. Di sini memang banyak misteri yang gelar. Because those days the British, you know. Chapter kedua, saya banyak bekerjasama dengan orang Cina. Sekarang saya bersama dengan Uncle Bear, penduduk lama dekat sini. So dia banyak tahu semua sejarah dekat Lumbot ni. Dan chapter ketiga, saya bekerjasama dengan orang Melayu. Sekarang saya bersama dengan Fizat, Biotologis, yang menjaga tempat ni. Jadi itulah yang saya masukkan dalam chapter pertama, apakah persamaan ni. Selepas selesai membuat rekaman di Kampung Karyawan ni, saya beredar dan meneruskan perjalanan pulang. Semasa dalam perjalanan, saya mendapat mesej di inbox yang meminta saya untuk membuat rakaman di sebuah lokasi.
bangunan yang ditinggalkan di kawasan lumut. Semua, jumpa lagi dalam vlog yang terkini. Terima kasih kepada semua yang ikut chapter 1 Februari. Tapi chapter 2 saya belum sempat siapkan. Kali ini saya update vlog yang lain dahulu. Yang mana sekarang saya berada di Lumut, Perak. Kalau lihat di dalam video tersebut, ada saya maklumkan. Hati-hati. Apa-apa pun, masa sebuah, kita utamakan keselamatan. Itu yang lebih penting. Lagi satu, minta maaf. Sebenarnya, leher saya ni kiri kanan lemuh. Susah nak pandang kiri kanan. So agak terbatas sikit saya punya rekaman kali ni. So jumpa lagi untuk eksplosi yang akan datang, chapter 2 dan 3, insyaAllah. Itu adalah disebabkan setelah saya terjatuh di banglo emulet. Jadi itulah dia pengalaman kali ni. Agak seronok juga. Agak seronok walaupun badan semua, tangan semua, kaki sakit. Masih nak pergi cari tempat yang lain pula. Dan terkena paku di kampung karyawan. Dan itulah sebabnya kenapa di beret polis lama lumut saya lebih berhati-hati. Jadi perjalanan saya bermula di Cameron Highland, kemudian ke Tanjung Rambutan, kemudian ke Sauk ataupun Bukit Jenalik, kemudian ke Goping, Gua Tumpurung, dan yang terakhir adalah di beret polis lama di Lumut. Jadi terima kasih kepada semua yang telah mengikuti daripada chapter pertama sehingga chapter ketiga. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana mengikuti setiap perjalanan dan rakaman saya yang mempunyai cerita-cerita dan kisah yang tersendiri yang saya pun tidak pasti ia akan berlaku. Jadi jumpa lagi dalam vlog yang akan datang, tidak pasti bila, yang mungkin akan lebih menarik ataupun lebih mencabar, saya tidak pasti.